Dirawat intensif di rumah sakit membuat Inul Daratista terpisah dari buah hatinya Yusuf Ivander Damares. Hal inilah yang membuat Ivan merasa kangen kepada ibunya. Aktivitas sekolah membuat Ivan tidak bisa bersama ibunya di rumah sakit. Maka saat kangen, Ivan biasanya melakukan video call dengan ibunya. Kecuali hari libur, Sabtu dan Minggu, Ivan bisa ikut menginap di rumah sakit menemani Inul ibunya. Iya, kangen. Nelpon, tapi apa namanya? Video call. Iya, video call. Kemarin Sabtu libur. Libur kemarin Sabtu habis kursus langsung ke sini tadi pagi juga. Ke sini pagi-pagi bangun pagi udah minta ke sini sampai ini tadi karena besok sekolah jadi enggak malam-malam pulang. Terus juga aku bilang cepat sembuh ya Mama. Mudah-mudahan ke depan lebih baik buat Inul karena mengingat apa jadwal kegiatannya semakin padat, usahanya juga semakin banyak, harus pandai-pandai juga mengatur waktu, baik itu buat apa, baik dunia artisnya, baik dunia usaha, buat keluarga juga. Mudah-mudahan itu yang terutama jaga pola makan dan menu makannya.